Saksikan presentasi dari BNI. Untuk itu kami mengundang Bapak Amir Mahmud. Disilahkan. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian, yang kami hormati Dokter Bona dan para dokter di Rumah Sakit Shalom Sriwijaya Palembang, para tamu undangan, Pak Wirawan selaku Regional COB di wilayah 3, dan Ibu. Bapak-Ibu sekalian, saya bersama Pak Muzakir selaku Branch Manager Kantor Sabang Palembang akan mencoba menyampaikan sesuatu yang baru di Palembang khususnya terkait dengan kartu kredit co-branding BNI Siloam. Namun sebelum kami presentasi, silakan Pak Muzakir untuk menyampaikan speak opening untuk BNI ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waktunya sangat singkat, jadi kami harus sedikit ngebut tapi selamat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muzakir, pemimpin BNI Cabang Palembang. Izin Bapak Ibu, saya baru di sini. Kemarin serah terima pada tanggal 11. Saat ini tanggal 15, berarti hari kelima saya aktif di Cabang BNI Palembang. Malam hari ini saya sangat berterima kasih diberikan waktu untuk bisa sharing sebentar saja di acara Awarding Night 2023 Siloam Sriwijaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Bona dan seluruh jajarannya, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Wirawan, RCEO BNI Wilayah 3 Palembang, panggilannya Bapak Wawan. Selamat malam Bapak, hadir juga Ibu. Pada malam hari ini nantinya ada presentasi singkat, padat, berisi khusus untuk kartu co-branding BNI dengan Siloam, kartu kredit khusus. Namun selain itu, saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa BNI itu menyediakan seluruh fasilitas baik itu untuk simpanan maupun juga untuk pinjaman. Nah, saya mau sampaikan satu hal, bahwa BNI itu menyediakan namanya BNI Flexi. BNI Flexi ini kalau di luar itu dikenal dengan BNI, apa namanya, kalau di luar di bank lain itu dikenal dengan namanya KTA, kartu kredit tanpa agunan, bukan kredit tanpa angsuran ya Bapak Ibu ya, KTA. Tapi kalau di BNI dikenal namanya BNI Flexi. Ini sangat cocok buat para dokter, mungkin saja mungkin tempat prakteknya mau disulap, mungkin sofanya mau disulap menjadi lebih baik lagi, bisa menghubungi saya Muzakir di BNI Palembang 0811 422 0707. Nantinya akan dipresentasikan khusus terkait dengan kartu. Tapi sebelum saya turun di panggung ini, saya ingin berbagi ada sedikit tap cash dari Bank BNI, totalnya nilainya 1.500.000. Cukup menjawab pertanyaan yang sangat mudah. Saya izin, boleh turun sebentar? Ya, mungkin Bapak Ibu, tap cash ini adalah kartu uang elektroniknya BNI ya Bapak Ibu. Bisa dipakai Pak di ya, jalan tol, di LRT, ya, juga belanja di merchant-merchant kita ya baik. Pak. Ini ada rekan kami namanya Mbak Ica, memang ini spesial khusus untuk melayani khusus di Rumah Sakit Siloam. Ya, Bapak Ibu sangat gampang, mengikuti saja apa yang saya ucapkan, yang paling cepat langsung dapat. Bunyinya seperti ini, saya tertarik BNI Flexi BNI, saya tertarik BNI Flexi, hubungi saya. Siapa yang bisa mengulang kalimat singkat ini? Ya silakan. Langsung yang bisa dapat tap cash. Ya. Wow, Bapak okay. Langsung luar biasa. Ya, silakan Bapak. Luar biasa. Izin Bapak dengan Bapak Arifin. Bapak Arifin. Bisa diulang Pak tadi? Saya tertarik BNI Flexi.
bila tertarik hubungi saya. Luar biasa, aplaus dong buat Bapak Arifin. Aplaus semuanya Bapak Ibu sekalian. Langsung dapat. Ya. Ya. Silakan dapat tap case. Ya. Bisa langsung difoto. Ya, izin. Ya. Oh, sama Ibu. Baik. Oke. Okay. Ya. Ya. Oke. Okay. Satu. Oke. Okay. Okay. Pertanyaan berikutnya. Sederhana sekali, ya. Produk simpanan yang ada di BNI. Sebutkan satu saja yang paling top. Ada? Ya silakan Bu, oh, sangat gampang sekali produk simpanan sebelah di sebelah sana, langsung CCTV saya langsung ya. Kena di sebelah sana, bapaknya, yuk. Paling cepat saya lihat. Produk apa ya mas? Taplus BNI. Taplus BNI, luar biasa, tepat sekali. Ya, aplaus dong buat bapak. Ya, silakan bapak. Bisa lihat kamera sebentar mas? Ya, baik terima kasih. Sudah dua. Ya, ya, sisa tiga lagi. Masih ya. Ada tiga lagi, silakan Bapak Ibu. Ya, yang ketiga sederhana. Tadi saya sebutkan nama pemimpin wilayah BNI 03 Palembang. Nama panggilannya tadi saya sudah sebutkan juga. Ada ya, yang bisa ayo, mengulang? Silakan. Siapa nama panggilannya Bapak pemimpin wilayah kami? Tolong lihat. Halo, halo kamera silakan, siapa Bapak. Yang acuh tangan? Nah itu Pak, silakan Pak. Musakir, siapa? Ya, oh Bapak, ya. Izin Bapak, bisa diulang? Bapak Wawan ya namanya. Wow, tepat sekali ya, langsung Bapak Wawan. Ya, tap case ya, lagi. Kamera, ya, tap foto case lagi. Ya, ya. Ya. Sisa okay. Dua Bapak Ibu, ya. Ya. Apa singkatan dari TAPENAS? Ini salah satu produk ya. Tabungan BNI juga. Ini untuk anak-anak kita ya Pak Musakir ya. Ya. Tabungan untuk anak-anak. Wow, itu yang duluan, sebelah sana dulu. Sebelah sana. Ya. Yuk, kamera. Ya, izin. Bapak, maaf dengan Bapak. Dengan Pak Riki, suami Dr. Gigi Medita. Ya, tabungan perencanaan masa depan. Luar biasa. Ternyata cum laude semua ya. Izin Bapak. Ya, bisa ya. Lihat kamera sebentar. Ya, dengan tape case-nya. Ya. Baik, terima kasih. Terakhir, ya, ya pertanyaan terakhir. Ini lagi, ini terakhir. Ya, setelah mohon itu. Berkenan menunjukkan handphonenya yang sudah mengaktifkan M-Banking BNI. Ya, angkatan, ya. Itu Pak. Siapa yang terakhir? Yang belakang Bapak, angkat. Ya, ada dua di sini, yang mana yang paling duluan? Cepat? Yang tengah kiri, Pak. Kiri kanan? Iya, tengah Pak. Oh yang tengah? Oh Bapak ya. Yang tengah. Izin Bapak, dengan Bapak? Irfan, ya. Dokter. Dokter Irfan. Iya, ya. Izin Bapak. Wow, coba bisa diperlihatkan di kamera. Wow, inilah ya. BNI M-Banking-nya. Ya, luar ya. Biasa. Terima kasih Bapak. Iya. Iya. Ya. Iya. Sudah 5 ya. Tap case Pak Musakir ya. Ternyata Bapak, para audiens ini sangat familiar dengan produk BNI. Iya. Ya. Baik, terima okay. Kasih. Dari saya sudah bagi-bagi tap case. Selanjutnya waktu untuk Mas bisa melanjutkan. Bapak Ibu terima kasih. Mohon aplaus semua buat kita semuanya. Terima kasih Pak Musakir. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ada hanya 1 menit ya tayangan video ya kan teman-teman. Sebenarnya ini persembahan khusus BNI dan Siloam dan ini baru benar-benar di launching. Kalau kemarin kami sempat audiens dengan Dr. Bona, privilege beliau Pak ya dapat kartu kredit BNI Siloam. Apa sih keunggulannya? Silakan. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Demikian video kita. Bapak Ibu sekalian yang hormati, dari video tadi sebenarnya ada sesuatu yang beda. Apa? Tampilannya seger banget Dokter Bona ya. Seger banget BNI
Siloam. Ini co-branding pertama dengan rumah sakit di Indonesia. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian sangat tertarik. Karena apa? Ini beberapa keunggulan yang didapat ketika kita apply kartu kredit BNI Siloam. Antara lain ya limitnya lumayan dari mulai 15 juta sampai 1 miliar. Dan penghasilan juga enggak terlalu gede-gede amat. Saya yakin teman-teman Bapak-Ibu sekalian semua di sini, para karyawan di Siloam bisa segera apply. Karena apa? Salah satu privilege-nya adalah bebas iuran tahunan seumur hidup bagi karyawan rumah sakit Siloam selama tercatat sebagai karyawan. Ya, Bapak Ibu boleh nanti kalau apply, teman-teman kita di luar sudah menyiapkan booth, silakan nanti untuk bisa melakukan apply atau juga bisa menggunakan apply menggunakan online. Sudah tercatat di situ. Dan Bapak Ibu, apa keunggulan lainnya? Yaitu adalah kita bisa hemat hingga 20% untuk di medical check up di semua rumah sakit Siloam di Indonesia. Terus juga kita akan mendapatkan cashback Bapak Ibu, kita apply transaksi akumulasi 5 juta di seluruh rumah sakit Siloam dalam 1 bulan pertama sejak disetujui. Ini kita akan berikan cashback hingga 500 ribu. Jadi Bapak Ibu para dokter yang sehari berhubungan dengan pasien, ini merupakan suatu penghargaan kami kepada para dokter ke rumah sakit Siloam khususnya. Sehingga apa yang menjadikan nilai tambah dari kartu kredit BNI adalah banyak sekali antara BNI Reward Point. Dan kita di mana aja sih keunggulannya? Boleh di next slide berikutnya Bapak Ibu. Nah ini beberapa merchant yang sudah bermitra dengan kami. Dan kami saat ini sudah apply untuk promo. Izin Dr. Bona, kita akan melakukan promo juga Pak. Insya Allah di bulan depan. Coba kita sudah disetujui pusat Pak untuk promo di kita dengan Siloam Pak. Mudah-mudahan kita segera buat PKS-nya. Saat ini memang sudah berlaku cicilan 0% di rumah sakit Siloam. Dan juga beberapa merchant yang ada di Kota Palembang, ada di Yukaku, ada Oblet Ijo, ada di Royal, di Golf, ada juga di Susite, kalau Ibu Bianja Harian ada di JM Group, dan juga ada di Telemarco, kalau memang kita akan menggunakan HP yang baru. Ya, baik Bapak-Ibu sekalian, kalau dari yang kami sampaikan, apakah ada yang perlu ditanyakan Bapak-Ibu? Baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada, kami harapkan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa paling tidak kita mengapresiasi kerjasama BNI dengan Siloam. Harapannya Bapak-Ibu sekalian kerjasama ini akan lebih ditingkatkan lagi di masa depan. Kami tidak panjang lebar, sekali lagi kami akhiri. Terima kasih, selamat malam, salam sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bank BNI, Bapak Amir Mahmud.
Selamat datang di acara Awarding Night Siloam Sriwijaya 2023. Kami, L2D Production, akan langsung menyiarkan acara ini. Please enjoy the show and have a good time. All crew standby. Audio standby. Lighting standby.
Mulia Duta Hotel Palembang. Friday, 15th of September 2023. Ladies and gentlemen, welcome Awarding Night Siloam Sriwijaya 2023. Organized by L2B. Please welcome our Master of Ceremony, Altiara Putri and Alan Budiman. Selamat malam Bapak Ibu, boleh saya minta tepuk tangannya untuk kita semua? Amazing night. Tadi kita di belakang panggung sampai joget-joget loh Altiara. Ih, luar biasa sekali. Boleh saya minta tepuk tangannya kembali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati? Wow. Sebuah kebanggaan pada malam hari ini saya Alan Budiman. Dan juga saya Altiara Putri dapat bersama dengan orang-orang yang sangat spesial sekali malam hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Hospital Director Siloam Sriwijaya, Dr. Bona Fernando. Hai dokter. Benar-benar hari ini sumringah karena pada malam hari ini dokter-dokter spesialis juga tamu undangan dimanjakan dengan suguhan dan juga kejutan-kejutan yang luar biasa malam hari ini. Luar biasa sekali, di mana kita juga akan menjadi saksi awarding malam hari ini Bapak Ibu, yang memang Siloam Sriwijaya adakan di setiap tahunnya. Tidak hanya itu Altiara, malam hari ini akan ada bintang yang akan kita turunkan langsung dari langit. Oh, untuk kita menghibur malam hari ini Altiara. Betul sekali, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara Awarding Night Siloam Sriwijaya 2023. Ini sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dari dokter itu membuat saya dan juga partner saya ini menjadi sangat semangat sekali Bapak Betul Ibu. Betul sekali, karena kalau dari awal tadi mulai opening teman-teman dari L2D is the best untuk malam hari ini dimanjakan. Semoga dokter gak ada emergency call ya malam hari ini. Karena malam hari ini semua kita harus fun, happy dan melihat hiburan yang istimewa. Betul sekali, dan sekaligus malam hari ini adalah malam silaturahmi untuk seluruh dokter spesialis yang hadir di area Duta Palembang. Baik hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita akan mendengarkan sambutan dari Hospital Director Siloam Sriwijaya kepada Dr. Bona Fernando. Disilakan. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu? Kayaknya sambil joget oke loh dokter ini. Selamat malam rekan-rekan sejawat semua, Bapak Ibu. Tadi saya pikir-pikir kayak seru juga tuh pas opening, lampu gelap terus ada yang nari di sini ya. Begitu lepas topi terus tiba-tiba itu saya, reaksi Bapak Ibu tuh gimana ya? Boleh dicoba tahun depan katanya. Malam hari ini saya ada presentasi. Biasanya saya kalau ngomong enggak pernah pakai skrip, enggak pernah pakai teks. Cuman malam hari ini saya tidak pengen ada yang terlewatkan, makanya saya mau sedikit baca. Nanti di layar juga saya punya presentasi yang mudah-mudahan bisa menjadi pembuka yang baik untuk acara malam hari ini. Mungkin sambil layarnya nanti disiapkan, saya mau apresiasi sedikit untuk L2D. Ini opening yang jauh lebih baik daripada tahun yang lalu. Setuju ya Bapak Ibu ya. Tadi Dokter Cakra sebelah saya langsung nyolek, wah ini serius ya dok, wih keren. Lightingnya ini saya rasa gala dinernya KTT ASEAN 11-12 lah sama kita ya. Gak jauh beda. Oke, layarnya sudah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sejawat,
yang saya banggakan pada malam hari ini. Saya juga ingin menyapa Pak Wirawan dan tim dari BNI yang sudah hadir. Terima kasih presentasinya barusan, Pak. Terima kasih juga sudah menjadikan Siloam Healthcare co-brand pertama di Indonesia. Ya, terima kasih banyak. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk semua keluarga dari dokter-dokter yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah meluangkan waktu, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan anak. Ya, izinkan saya malam hari ini untuk mengucapkan rasa apresiasi dan terima kasih saya yang sebesar-besarnya mewakili Siloam Hospitals Group untuk dedikasi pelayanan yang sejawat telah berikan untuk pasien-pasien di Siloam. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga yang hadir pada malam hari ini, suami, istri, atau anak. Ya, tanpa kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini, acara malam ini tidaklah lengkap. Untuk mereka yang datang sendirian malam hari ini, ingat kita semua adalah satu keluarga besar Siloam Sriwijaya. Jadi sebenarnya rekan-rekan itu tidak sendirian karena kita semua satu keluarga. Malam ini izinkan saya ingin sedikit nostalgia. Saya pengen nostalgia sedikit karena saya udah 4 tahun lebih loh di Palembang ini, udah lumayan lama. Saya masih ingat rasanya baru seperti kemarin. Waktu saya dipanggil, waktu saya masih dulu di Jakarta ya, di Siloam Semanggi. Dipanggil dan diberikan instruksi untuk pindah tugas ke Palembang. Sebelum saya terbang ke sini, saya itu diberikan satu dokumen yang secara tidak langsung sebenarnya menjadi misi saya pada saat saya pindah tugas ke Palembang. Boleh slide berikutnya? Isi dokumennya tuh ini. Jadi itu adalah sebuah market research yang dibuat oleh suatu perusahaan namanya Acorn. Ya, sebuah research dan marketing consultant ternama di Asia, di mana mereka melakukan survei untuk 5 unit Siloam. Jadi ada Karawaci, TB Simatupang, Makassar, Surabaya, dan yang terakhir Palembang. Jadi hanya ada 5 unit. Dan survei tersebut dilakukan Juni 2018 dengan mengambil responden masyarakat yang tinggal di dalam radius 5 km dari Siloam. Jadi hasil riset ini merupakan modal utama saya pada saat itu karena saya belum pernah sama sekali ke Palembang. Saya tidak tahu sama sekali tentang Palembang. Jadi saya menggunakan hasil riset ini sebagai dasar program kerja saya untuk di Palembang. Kalau dilihat hasilnya tidak menggembirakan. Boleh slide berikutnya. Ini adalah survei brand awareness yang dibuat oleh Acorn terhadap semua rumah sakit di Palembang, lalu diberikan skor. Ternyata Juni 2018, Siloam Sriwijaya itu bukan top of mind. Top of mind itu artinya kalau masyarakat ditanya, rumah sakit apa yang kamu tahu di Palembang? Nah, yang keluar pertama kali dari mulut itu namanya top of mind. Jadi Siloam Sriwijaya itu 2018 bukan top of mind. Banyak rumah sakit pemerintah dan swasta lain yang skornya jauh lebih tinggi dari Siloam. Slide berikutnya. Ini adalah survei yang dilakukan. Isi pertanyaannya adalah, kenapa kalau Anda sakit dan harus ke emergensi, emergensi rumah sakit mana yang Anda akan tuju? Dan di sini Siloam itu jauh di bawah skornya. Banyak rumah sakit lain yang skornya di atas. Slide berikutnya. Preferensi, kalau Anda atau keluarga Anda dirawat, rumah sakit mana yang menjadi preferensi Anda? Kalau dilihat slide ini, Siloam Sriwijaya itu adalah rumah sakit yang paling banyak retraktor. Retraktor itu artinya yang menolak. Yang merahnya paling banyak itu ya Siloam Sriwijaya. Slide berikutnya. Ini adalah tentang brand image. Kalau dilihat garisnya Siloam Sriwijaya, itu masih jauh di dalam garis brand image rumah sakit yang lain yang ada di Palembang.
Ya, kalau dilihat warna merah tuh, jadi dia terkungkung di dalam rumah sakit lain secara secara brand image. Jadi satu tahun setelah saya masuk 2018 akhir, dibekali dengan survei ini, ya saya punya segudang program kerja untuk menaikkan brand image Siloam Sriwijaya. Tapi yang terjadi adalah COVID. Jadi satu tahun setelah saya masuk, COVID datang, program semua yang sudah kita siapkan saat itu terpending dan kita pada saat itu cepat putar haluan supaya Siloam bisa menjadi rumah sakit yang clean and safe untuk melayani pasien COVID saat itu. Saya masih ingat ada bulan-bulan, ini kembali nostalgia, ada bulan-bulan di saat COVID di mana rumah sakit itu zero profit, tidak ada profit sama sekali. Bahkan kegiatan operasional pun, ya mungkin rekan sejawat tidak tahu, hampir terganggu pada saat awal-awal COVID. Itu kan di saat pasien sepi, rumah sakit bahkan beberapa ada yang tutup. Ya, Siloam juga merasakan hal-hal tersebut pada saat itu. Next slide. Namun di saat COVID mulai mereda, saya rasa rekan sejawat sekalian sudah bisa melihat bahwa kita, saya dan tim manajemen mulai tancap gas. Jadi ada beberapa inovasi klinis yang kita luncurkan, renovasi beberapa area di dalam rumah sakit juga bertahap kita selesaikan. Lalu apa impact-nya? Boleh slide berikutnya. Ini adalah data yang kita ambil, kita punya dashboard namanya Power BI. Ini adalah data selama tahun 2002 waktu COVID sudah mulai turun. Kalau dilihat ini adalah selama satu tahun. Dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Saya mau fokus di pasien emergency. Pasien emergency satu tahun itu ada 16.000 plus pasien. Sekarang coba slide berikutnya. Ini adalah data per September 14 2023. Pasien emergensinya sudah beda 1.000. Ya Dr. Asadi, ini masih September, masih sisa beberapa bulan lagi. Ya, ini menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa untuk Siloam Sriwijaya. Walaupun survei yang sama tidak kita ulang, tetapi saya yakin saat ini Siloam Sriwijaya sudah menjadi top of mind masyarakat Kota Palembang nomor 1. Boleh kita berikan aplaus untuk ini ya. Dan ini semua berkat dedikasi dan kerja keras dari sejawat sekalian. Mungkin slide berikutnya. Saya juga ingin share tentang bagaimana Siloam secara digital juga terus bertumbuh. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi sejawat di dalam menyukseskan program digitalisasi Siloam. Slide berikutnya. Ke depan, Siloam ingin mengintegrasikan semua inovasi digital ini menjadi satu platform, menjadi satu layanan yang terkoneksi demi meningkatkan patient experience. Kami terus belajar dan terus mengimprove layanan yang sudah ada dan kami juga akan melahirkan layanan inovasi baru demi Siloam yang lebih maju dan lebih modern. Sekarang kemana arahnya Siloam setelah kita meraih semua ini? Boleh slide berikutnya. Kalau tahun ini saya bisa katakan dunia kesehatan dan Siloam sendiri itu memiliki paradigma yang seperti ini, yang tertulis di layar. Pelayanan yang one size fits all. Jadi sakitnya ini, semua obatnya ini sama semua. Yang penting diagnosanya sama, semua sama. Saat ini kita juga pelayanannya lebih ke experience driven daripada data driven. Ya, menggunakan data-data anekdot. Late stage daripada early stage. Ya, dan seterusnya. Next slide. Dunia di masa depan, terutama di bidang kesehatan, targetnya 2030 adalah healthcare yang personalized. Healthcare yang data driven. Healthcare yang early stage. Healthcare yang menekankan proaktif dan prediktif. Healthcare yang inovatif dan transformatif.
kuratif, inklusif, tidak eksklusif, adaptable atau fleksibel dan tidak rigid atau kaku, dan integrated, tidak terkotak-kotak atau disconnected. Ini adalah paradigma kesehatan yang akan datang. Saya yakin sebelum 2030 Siloam Sriwijaya bisa mencapai ini. Dia bisa menjadi hospital of the future. Dan kalau menjadi hospital of the future, saya rasa kurang kalau tidak meraih yang satu ini, slide berikutnya. Nah, tentunya tidak akan lengkap tanpa akreditasi internasional. Itu sebabnya mulai dari sekarang kami dari manajemen sudah melakukan persiapan untuk menuju akreditasi internasional. Itu sebabnya mungkin sejawat banyak diganggu, tanda kutip, oleh teman-teman saya yang duduk di belakang demi mencapai indikator. Karena kita memang sedang bersama-sama mempersiapkan diri menuju JCI. Saya rasa sekian sambutan saya pada malam hari ini. Sekali lagi saya siap untuk bergerak maju bersama dengan sejawat sekalian demi kemajuan dunia kesehatan, demi kemajuan healthcare di kota Palembang dan di negara Indonesia tercinta kita ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk Siloam Lubuk Linggau dan Siloam Bangka yang juga sudah hadir perwakilannya pada malam hari ini. Saya nggak tahu ada di mana, tadi ada Dr. Arifin, ada Dr. Manggala, spesialis urologi, terima kasih dok sudah datang. Kita sama-sama ya dok ya, karena kita ini satu area sebenarnya, saling berdekatan, masih Sumatera bagian selatan sebenarnya. Jadi mari kita maju bertiga bersama. Ya, sekali lagi terima kasih, saya akan tutup dengan pantun. Duh, kalau pantun saya agak gugup nih, takut nggak lucu nih. Perbaiki atap di atas papan, genteng pecah berjumlah 8. Mari menatap masa depan dengan semangat penuh harapan. Makan jengkol pakai ikan teri. Cakep. Makannya sambil duduk di terminal. Cakep. Jangan mau kalah dengan rumah sakit luar negeri. Siloam Sriwijaya pasti bisa go international. Terima kasih, selamat malam, selamat menikmati acara. Terima kasih sekali lagi, boleh berikan tepuk tangan kembali Bapak Ibu untuk Dr. Bona Fernando. Dr. Bona, tampan, pinter, dokter dan jago pantun. Terima kasih sekali lagi untuk Hospital Director Siloam Sriwijaya. Disempatkan ya dok ya, di sambutan dan juga laporan. Pastinya untuk membuat Siloam semakin jaya dan pastinya juga fasilitas dan juga pastinya pelayanan yang terbaik. Karena di sini hadir dokter spesialis semuanya terbaik dari Siloam Sriwijaya. Boleh tepuk tangan untuk Anda semua dan malam hari ini pastinya acara masih akan berlangsung banyak kejutan-kejutan spesial. Namun kami mengundang untuk Anda semua tamu undangan untuk dapat menikmati santap malam bersama. Betul sekali, disilakan untuk tamu undangan untuk menikmati santap malam bersama. Karena setelah awarding nanti kita akan tahu siapa dokter yang akan mendapatkan awarding kita pada malam hari ini. Kita juga akan dihibur oleh guest star kita. Kamu tahu gak lagunya lagu apa aja? Mau tebak-tebakan? Iya. Nanti aja deh. Serius, kamu tahu gak? Kira-kira apa? Ada lagunya itu, Dokter Bona boleh gak sih dikasih tahu? Nanti ya, oh ya udah deh, udah gak boleh kata Dokter Bona. Yang penting saya tuh pengen banget mirip sama guest star kita. Oh iya, betul. Pasti penasaran Anda semua dan jangan lupa nanti kami silakan Anda Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati santap malam bersama sambil nanti kita informasikan Altiara ada door prize yang akan dibagikan. Betul sekali, disilakan dokter-dokter untuk menikmati santap malam. Senang sekali rasanya bisa bertemu bersama dengan dokter spesialis di area duta ini. Jangan sampai di ruangan masing-masing. Jangan sampai. Saya bilang, kita senang sekali bisa bertemu dengan dokter. Ya ketemunya di sini, ya bisa yang ketemu di ruang operasi ya, serem juga. Jangan dok, saya takut. Disilakan dok untuk menikmati santap malam. Di sini Altiara, sambil menikmati santap malam bersama, kita panggil bareng-bareng ya. Ini dia, Rio and Friends.
every time you walk by. Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to be at a dream come true. So the sprinkle moves in your hair, gold starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Someone else's life.
It's like I just stepped outside when everything was coming right. Oh, when I knew just why you could not come along with me, that this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. It even Paris her own. Tonight I'm coming back aku pun takut lagi.
dan cintaku hanya untukmu. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemari. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemari. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, pastikan jalani dunia tak seindah kemari. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersama. Thank you.
kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan selamat malam untuk seluruh tamu undangan dan juga seluruh pihak terkait yang menghadiri acara yang sangat spesial tentunya pada malam hari ini, World Ignite 2023 Siloam Sriwijaya. Dan senang sekali kami dari Rio and Friends menjadi bagian dari acara yang sangat penting dan berkesan ini ya. Saya baru tahu nih ada logonya ya gitu ya, gak di briefing sama pimpinan bandnya. Dan mungkin buat tamu undangan atau seluruh pihak terkait mungkin yang sudah menghadiri acara pada malam hari ini, silakan menuju meja-meja prasmanan. Mungkin yang belum santap malam atau pengen nambah-nambah lagi, tentunya dengan sajian yang pastinya sangat bisa kita nikmati. Dan sambil menikmati seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, bakal
kami ringin lagu-lagu yang tidak. Lagu-lagu yang semoga bisa sesuai sama teman-teman semua di sini ya. Dan satu lagu berikutnya. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata. Seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang begitu sukar untuk dimengerti semua ini, kita terlambat. Meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata. Seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Pasanganku, namun ku yakini cinta kekasih hati. Kau jadikan seakan nyata, seolah kebelahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Saling berpandang dan terdiam terpaku. Pemulihan hanya
menyembuhkan dirimu. Bulannya pasti mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Pohonnya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang. Segalanya, oh pulang kau anakku, katakan padanya, ku cinta dia. Ikut nyanyi di belakang panggung, Altiara. Kamu orang ngedance, kamu pengen ikut juga, yes. Ya? Kamu orang nyanyi juga ikut. Betul. Orang sehat juga harus. Harus. Ini. Karena kita malam harus hari ikut. Ini memang harus tetap diimbangi dengan happy-happy. Supaya kita tetap sama-sama terus menikmati malam yang sangat spesial malam hari ini, Altiara. Betul sekali. Baik, hadirin yang kami hormati. Sambil Bapak Ibu menikmati santap malam yang telah kami sediakan. Kita bersama-sama akan menyaksikan, ini adalah awarding sesi pertama. Untuk awarding sesi pertama ini akan ada penghargaan yang disebut sebagai dengan kategori Lifetime Achievement. Baik, itu dia untuk awarding kita sesi pertama. Tapi sebelumnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama video berikut ini. Selamat menyaksikan. Usia saya sekarang sudah mencapai 79 tahun. Untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya telah diberi kesehatan selama ini. Kesehatan itu ada 3 cara yang saya jalankan selama ini. Yang pertama adalah menjaga mulut. Artinya kita bicara harus yang tegas, yang jelas, dan yang santun. Untuk mulut itu harus makan, dan untuk makanan kita harus cari makanan yang sehat. Kemudian yang kedua, tipnya adalah jaga hati. Jadi kita dalam hari ini, kita harus berpikir positif, harus bersenang hati, dan tidak mencari masalah yang kurang baik. Untuk itu maka saya sering menghibur hati sendiri, yaitu bermain gitar. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pillow.
live the less than for me. Kemudian yang selanjutnya, berolahraga. Ya, jadi harus berolahraga, bangun pagi misalnya kurang lebih 30 menit cukup untuk olahraga. Kemudian sinar matahari pagi, yaitu di bawah jam 9. Terakhir yang paling penting adalah kita harus selalu menggunakan otak kita. Otak kita itu harus dipakai terus, misalnya dengan membaca buku, ada yang mengisi teka-teki silang dan sebagainya. Kita sebagai orang tua harus bisa menjaga diri ya, supaya tetap sehat tanpa menyusahkan anak-anak. Ya, sekarang usia saya 78 tahun, saya selalu bangun pagi dan langsung disiplin cek gula darah karena saya penderita diabetes. Dan saya selalu mengkonsumsi makanan sehat yang teratur dan aktivitas mandiri. Misalnya dengan membawa mobil sendiri supaya badan saya tetap bugar. Selain itu juga saya kalau malam sebelum tidur saya melakukan olahraga naik sepeda statis sambil menonton televisi, yaitu sinetron. Dan pada kegiatan hari-hari untuk kepentingan pribadi, saya selalu mencuci pakaian sendiri, kemudian digosok sendiri. Ketika saya makan, saya mempersiapkan makan sendiri, dan setelah selesai, saya cuci sendiri juga. Demikian juga pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari Sabtu, saya mencoba untuk menyusun kembali pakaian-pakaian di lemari. Dan pagi hari, selalu saya tetap menyusun atau mengatur tempat tidur sendiri, karena saya sangat senang kalau tidur di tempat tidur yang sangat rapi. Siloam juga selalu memelihara kesehatan, karena ternyata saya mendapat jatah makanan siang satu kali. Dan selalu saya ambil makan itu untuk saya konsumsi sendiri, karena menurut saya itu juga rasa syukur saya kepada Siloam yang sudah menjaga kesehatan saya. Waktu muda, saya pernah jadi anggota tim basket Sumsel, jadi wakil daerah. Jadi sampai sekarang saya masih rutin berolahraga. Lalu saya juga senang traveling, makan yang enak. Pokoknya yang penting happy lah. Umur saya 75 tahun. Sebetulnya tips saya bisa bugar sampai sekarang adalah sering bercanda dan ngobrol ya. Kemudian setiap kegiatan di luar ya saya terus ikuti, baik itu di kota maupun kadang-kadang di luar kota. Kalau setiap hari bangun pagi, saya olahraga ringan. Yang terutama untuk memperkuatkan sendi. Jadi supaya jangan kaku. Biasanya orang tua-tua kaku kan sendinya kan, melangkah aja susah. Kalau saya enggak, saya olahraganya kaku seperti genggaman tangan dan sebagainya. Mengenai makanan, saya enggak ada pantangan sama sekali. Ya, semua makanan saya bisa, baik itu daging kambing katanya dan sebagainya saya bisa. Namun saya tetap melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama pemeriksaan laboratorium minimal 6 bulan sekali. Kalau tidak biasanya 3 bulan sekali saya melakukan pemeriksaan di laboratorium. Tapi sampai saat ini hasilnya masih normal. Terakhir saya periksa pada bulan akhir April tahun 2023. Saya masih aktif bekerja, usia saya memang sudah 75 tahun. Saya masih aktivitas sebagai dokter ya, dari siang sampai malam. Kalau menurut saya memang tipsnya itu yang penting irama hidup yang teratur, makan jangan berlebihan. Yang penting istirahat juga mesti teratur. Nah, kebetulan kalau saya tidur tuh selalu enak. Jadi tidur itu jam 11, setengah 12, sampai jam 6 pagi itu betul-betul tidur nyenyak gitu. Mungkin itu irama hidup itu yang bikin saya tetap produktif. Dan kemudian saya suka bersih. Jadi termasuk mobil, saya selalu membersihkan mobil tiap pagi, tiap siang.
sampai mobil di dalam itu bersih. Dan saya tetap bawa mobil sendiri sampai saat ini. Ya, saya sekarang usianya 74 setengah tahun. Jadi nanti Februari saya 75 tahun. Kebiasaan saya kalau pagi kan kita bangun pada waktu subuh, ya, sholat subuh. Nah, setelah sholat kita minum aja, minum segelas susu ya, rutin itu setiap hari. Jadi saya makan siangnya itu sekitar jam 3. Nanti malamnya tidak pernah makan lagi kecuali makan buah-buahan. Kalau makan buah itu 3 kali sehari, kadang-kadang 10 menit short sleep gitu ya. Nanti terbangun segar, kemudian sholat. Terus kalau olahraga itu sebetulnya saya nggak bisa saya olahraga, tapi mungkin tidak terlalu suka ya. Jadi akhirnya hanya jalan biasa, dan di rumah saya sama nyonya saling bantu, itu aja. Umur saya 73 tahun, setiap pagi saya bangun sekitar jam 5 pagi. Sudah bangun saya ya berdoa, saya baca Alkitab. Setelah itu saya lanjut olahraga, saya jalan santai di dalam rumah lebih kurang 30 menit. Kemudian saya naik sepeda statis lebih kurang 15 menit. Lalu saya istirahat sambil baca buku sebelum saya sarapan dan pergi kerja. Yang membuat saya merasa senang, happy, ya yang jelas saya bisa kerja dengan baik-baik. Dengan perawat yang baik, khususnya yang di dalam poliklinik maupun di dalam ruangan. Nah, itu kami kan bekerja sama dengan baik, mereka baik, jadi saya juga sangat senang. Itulah membuat saya jadi happy dan saya bisa diberikan banyak umur oleh Tuhan. Saya Dr. Ali Gani, usia saya saat ini, saya lahir tahun 1950, Maret. Jadi pada usia yang katanya udah tapi kayaknya masih muda loh ya. Artinya menurut WHO usia segini itu masih muda. Nah, tetapi ada sekalangan sebagian mengatakan bahwa usia 73 itu sudah lanjut ya. Mestinya setiap hari di rumah minum teh sore-sore, tidur gitu ya. Namun kalau itu yang kita kerjakan barangkali enggak sehat ya. Nah, jadi alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa bekerja. Apa rahasianya? You have to act like a kid, seperti anak-anak, lari, makan, happy, nggak pernah marah gitu. Sekarang saya sudah menginjak usia 72 tahun, di mana saya masih bisa beraktivitas seperti biasa, bisa melakukan operasi sendiri, bisa berolahraga secara terbatas, dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya sudah diberi kekuatan, kesehatan untuk bisa menjalani hidup kehidupan saya selama ini. Untuk soal istirahat, ya saya bilang cukuplah. Untuk olahraga, saya setiap hari saya jalan pagi, jogging. Kadang saya ikut ke lapangan bola atau ke lapangan bulu tangkis. Walaupun tidak ikut main secara aktif, tapi paling tidak di situ saya melakukan aktivitas fisik. Kemudian masalah makanan, diet. Sebetulnya saya juga tidak diet terlalu ketat. Seperti untuk makan siang, ya. Saya terus terang, saya catering, ini makanan saya untuk siang hari. Mungkin kalau di rumah ada istri yang menyiapkan. Mungkin di luar semua itu yang ikut berperan penting di dalam hidup sehat ini. Yang pertama saya bilang stay loose. Hidup ini jangan terlalu serius lah. Dianggap santai aja. Jangan gerusak-gerusuk. Jadi maksud saya ini yang gerusak-gerusuk, ya udah nggak usah terlalu bernafsu mengejar barang-barang duniawi. Yang kedua, know your limits. Dengan bertambahnya usia, kita harus tahu diri. Apa sih keterbatasan saya? Jadi kita harus bisa mengukur diri sampai di mana kemampuan kita. Terus yang lain, satu lagi, find your people.
yaitu kita harus terlibat di dalam kehidupan sosial. Ya mungkin ada suatu komunitas. Yang penting, komunitas tadi harus bisa saling memberikan support. Jangan sampai justru milih orang justru menyusahkan kita, bikin kita emosi. Itu malah mengganggu pola hidup sehat kita. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah, luar biasa sekali, sangat inspiratif. Itu dia tadi video yang kita saksikan bersama. Dokter Sugi, ternyata Dokter Sugi juga pinter endorse ya dok. Dokter Sugi ini satu gym sama saya loh di tempat itu, di mall itu ya dok. Sekali. Lama gak ke gym bareng kita dok. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami langsung saja mengundang dokter yang masuk ke dalam awarding kita sesi pertama, Lifetime Achievement. Yes, untuk kategori Lifetime Achievement Award akan diterima oleh... Baik, inilah dia untuk awarding sesi pertama kita, Lifetime Achievement Award 2023. Yes. Yang pertama, jatuh kepada... Ya, selamat kepada dokter, kepada Profesor Dr. Teresia L. Toruan, SPKKK. Langsung saja kami undang untuk maju bersama kami di sini. Baik, kita akan melanjutkan kembali. Inilah dia yang kedua. Ini dokter saya ini. Dokter Rizani Amran, SPOG, subspesialis VAR. Disilakan. Silakan dokter untuk langsung saja naik ke atas panggung. Yes. Ini adalah dokter Rizani Amran, SPOG, subspesialis VAR kita. Disilakan langsung saja dokter. Dan selanjutnya, kami ingin mengundang selamat kepada dokter Vivi Julian Nita, SPPA. Dokter Vivi, apakah hadir dok? Wow. Silakan Dokter Vivi, terima kasih dokter. Dokter Vivi, amazing, luar biasa sekali dokter. Terima kasih atas dedikasinya dok, disilakan untuk langsung saja ke posisi yang telah kami sediakan. Terima kasih sekali lagi dok. Wow. Selanjutnya kita langsung saja, ini dia. Dokter F. Hadi Halim, SPPD KP. Wah, ini dokter saya ini. Saya juga berobat sama dokter Hadi. Beres semuanya pokoknya ya dokter Hadi. Silakan dokter Hadi. Silakan dokter, terima kasih atas kehadirannya dok. Dan yes, terima kasih atas dedikasinya. Saving life over 70 years old itu amazing sekali. Masih mendedikasikan hidup untuk membantu sesama pastinya ya. Dan selanjutnya kami ingin mengundang selamat kepada Dr. Haji Aulia Syawal, SPJPK FIHA FASCC. Disilakan. Disilakan dokter, terima kasih atas waktunya telah hadir dok. Dan kita akan melanjutkan kembali Bapak Ibu untuk Lifetime Achievement Award. Inilah dia, Dr. Jimmy Sabirin, SPM. Wow. Apakah hadir dong? Tidak hadir. Dr. Jimmy, oke. Okay. Baik, kita akan melanjutkan kembali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dan selanjutnya kami ingin mengundang selamat kepada Profesor Dr. Ali Gane, SPPD KKV. Dokter, apakah hadir? Dokter. Yes, baik. Baik, kita akan melanjutkan kembali Bapak Ibu. Inilah dia selanjutnya, Dokter Sugiarto Suryo Joyo, SPOT. Hai, Dokter Sugi. Dok, ajak saya dong nanti futsal ya dok ya. Dokter Sugi. Pakai futsal sih kata dokter, gak boleh. Gak boleh. Dokter, nanti kita kecim bareng lagi ya dokter ya. Aduh keren banget Dokter Sugi, terima kasih. Selanjutnya Bapak selanjutnya, Ibu. Kami mengundang Dokter Billy Indra Gunawan, SPSK. Wow.
Wow, Dokter Billy. Terima kasih atas kehadirannya dan juga dedikasinya, dok. Luar biasa sekali, Siloam Sriwijaya Hospital pastinya selalu memberikan penghargaan dan apresiasi tertinggi untuk para dokter-dokter atas achievement dan juga dedikasi yang tanpa batas, kalau bisa sepanjang hayat Aldiara. Disilakan dokter langsung saja, dan kami langsung saja mengundang Hospital Director Siloam Sriwijaya, Dr. Bona Fernando, untuk memberikan penghargaan di sesi pertama awarding kita Lifetime Achievement. Wow, amazing. Tentunya kita selalu berharap, selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan dedikasi terbaik untuk negeri dan juga bermanfaat untuk masyarakat pastinya. Ini luar biasa sekali kalau kita lihat tadi videonya. Pantes dok, dokter sehat terus. Yes. Pagi-pagi udah bangun. Yes. Minum susu ya dok ya. Olahraga. Olahraga. Kalau ini? Kalau saya olahraga tapi makannya banyak. Baik, kalau dokter Sugi kalo sudah Sugi pasti tadi olahraga ya dok ya. Masa sih gak olahraga? Enggak, harus tetap ya. Terus makanan juga dijaga. Terus juga tadi saya lihat dokter Teresia pagi-pagi dia nonton berita. Kayak kamu nonton TikTok ya. Sepertinya saya yes harus mengikuti kegiatan dokter yang telah hadir di sini. Betul agar sekali. Lebih sehat, betul, semangat, dan pastinya dedikasinya luar biasa sekali sebagai dokter spesialis yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Wow, luar biasa sekali pastinya. Dan inilah kalau disebut sebagai panggilan hati, panggilan jiwa untuk membantu sesama. Ya, inilah kesempatan. Dan yang luar biasa sekali, Siloam Sriwijaya Hospital memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada dokter-dokter yang sudah tentunya terus berkarya dan juga terus membantu sesama. Baik, sekali lagi terima kasih ya dok. Dedikasinya luar biasa sekali dok. Banyak sekali pasti pasien yang sudah sembuh. Waduh, kalau saya Altiara, waktu itu saya dok batuk hampir satu bulan. Ya. Ketemu dokter Hadi, beres lah itulah. Besok sembuh Altiara. Langsung sembuh ya. Syukur. Pokoknya ya, kalau kemana-mana gak usah ke luar negeri lagi. Yes. Langsung aja ke Siloam aja. Betul sekali. Karena semuanya lengkap. Lengkap dan juga sesuai dengan impian nanti sama-sama akan bertaraf international. Betul sekali. Standar international harus bersaing ya di dunia international. Terima kasih. Sekali. Ini ada obrolan hati ke hati dari Dokter Bona. Ah, izinkan saya kalau bisa juga melampaui umur seperti para dokter-dokter gitu ya. Tetap sehat, inspiratif dan juga itu dibutuhkan sekali ya. Baik, terima kasih Dokter Sugi. Pokoknya kalau Dokter Sugi, kalau kamu ada apa-apa kaki kamu terkilir, aha, langsung datang ke Dokter Sugi. Siap ya. Dok, saya terkilir dok, saya tidurnya salah. Tapi memang kalau setiap pagi saya tuh nge-gym bareng bener-bener di tempat itu no, yang di mall gitu ya. Oh, sama yang udah Dokter tutup Sugi itu ya. Jadi gak ketemu lagi sama Dokter Sugi untuk nge-gym bareng lagi. Yes, luar biasa baik sekali. Dokter baik Bona. Inilah dia yang terakhir, Dokter Bona. Kita akan foto bersama. Disilakan. Terima wow kasih dokter. Satu dokter sesi. Ini beneran 70 tahun. Kayak 35 tahun loh dok. Iya, Dokter Bona dokter izin berada di tengah. Disilakan yes Dokter Bona berada untuk di tengah berfoto dok bersama satu sesi. Iya gak kelihatan Altiara. Iya. Karena memang kesehatannya dijaga sekali. Betul. Dan pastinya semangatnya juga sangat dijaga sekali. Betul. Ini luar biasa sekali dan juga dedikasinya tetap sampai dengan sekarang di Siloam Sriwijaya. Bahkan mungkin ini akan menginspirasi juga mungkin penerus-penerusnya. Mungkin ada cucu-cucu juga, cucu-cucu penerus untuk melanjutkan profesi yang mulia menurut saya ini ya. Terima kasih sekali lagi dokter. Terima luar biasa kasih atas sekali dedikasinya. Disilakan untuk kembali lagi ke tempat dan juga menyaksikan rangkaian acara kita di awarding night Siloam Sriwijaya di tahun 2023. Terima kasih dokter. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin, wow, yang kami hormati. Congratulations for Lifetime Achievement Award.
dedicated doctor and inspiring. Sudah 70 tahun lebih masih mendedikasikan hidupnya untuk menolong sesama. Betul sekali. Baik hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan lebih dekat dengan awarding kita sesi kedua dan juga door prize sesi pertama kita. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan door prize kita ini? Harusnya saya sih, tapi saya nggak dapat tadi. Kamu nggak bisa dapat. Yang dapat hanya tamu undangan, dokter spesialis yang telah hadir. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan bersama. Inilah dia, Dance by M.I.C. Que suene la campana, I feel the extravaganza. Apakah ini pembuka kita untuk door prize, Alan? Jadi ini momentum juga untuk Anda semua, para tamu undangan, para dokter tadi pada saat masuk sudah mengisi registrasi. Dan itulah ada momentum untuk memasukkan undian berhadiah untuk door prize di sesi pertama. Baik, betul sekali. Kita langsung saja untuk door prize ini pengundiannya kita akan secara Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, dan kita akan langsung memberikan sesi pertama ini ada 5 hadiah. 5 hadiah, kita akan mulai bersama Bapak Ibu door prize kita. Kita mulai putar. Start. Bareng-bareng. Stop. Selamat kepada. Ini kalau misalnya menang langsung naik ke atas panggung ya Bapak Ibu ya. Wow, saya langsung kedengar ya. Pak Lauren. Pak Lauren. Pak Lauren, apakah ini kita cancel, Pak? Jatuh ke MC apakah bagaimana, Pak? Pak Lauren,
Pak Lauren, ini kan fair, semuanya memang real. Jadi selamat kepada Pak Lauren. Pak Lauren ini yang meng-create acara ini juga. Yes, yes, Pak ya. Enti. Pesan kamar ke saya juga ya, Pak. Pak Lauren, silakan langsung saja naik ke atas panggung. That's okay, it's kind of fair. Bapak Ibu, kita akan mulai kembali. Stop. Selamat kepada Hup Airul Chakra. Dokter Chakra. Kalau misalnya Alan, yes, kamu nanti udah menikah, aha, pengen cepat mempunyai buah hati, baiklah, langsung ke Blastulah. Baik, Dokter Chakra, maju. Pak, yes, Lauren, kenapa sih Pak gak mau maju Pak? Ayo Pak, silakan Pak. Next, kita putarkan lagi sambil Dokter Chakra standby. Silakan Dokter. Kita putarkan lagi, 1, 2, 3, putar. Stop. Stop. Yes, siapa yang akan menemani Dokter Chakra? Dokter Sylvia. Hai Pak Lauren. Ada kan Dok? Dokter Sylvia. Ada dong kata dokter. Ada. Kalau gak ada saya gak absen. Silakan, yes, dokter. Setelah Dokter Sylvia, siapa lagi akan menemani kita di sini? Kita langsung putarkan. Lanjut kembali. Start. Stop. Stop. Map. Hup. Yeah, yeah. Di-remove dulu, kita remove oh, dulu. Oh, karena dokter kan bawa istri ya. Kita remove ya. Gimana? Ulang lagi ya. Yes. Oh, dokter dua isinya. Gak apa-apa lagi. Lanjut lagi. Jatuh kepada. Yes. Ini dokter. Dokter Alicia. Dokter Alicia. Oke, ini yang terakhir ya Bapak Ibu untuk door prize. Nantinya kita akan ada grand prize. Yes. Start. Putar. Stop. Selamat kepada Dokter Rahmat Darmawan Aji. Ini silakan. Oh, ada di pojok sana. Yes, Altiara. Usai sudah 5 pertama, sudah dapat semua para pemenang-pemenangnya. Adakah? Oh ada. Ada, Altiara. Silakan langsung saja untuk naik. Ih, Pak Lauren. Apakah ini juga dokter? Oh bukan, tamu undangan. Pak Lauren, apa sih resepnya bisa nomor pertama gitu yang muncul gitu ya? Makanya create acara dong. Baik Bapak Ibu, untuk door prize ini akan diberikan secara langsung oleh Hospital Director Siloam Sriwijaya, Dr. Bona Fernando. Disilakan dokter. Silakan Dr. Bona. Pokoknya apa-apa Dr. Bona deh. Yes, Dr. Bona. After kita door prize Dr. Bona. Habis numpukin kalori, dibakar lagi dokter. Memang harus maju, jalan lagi. Yes, silakan dok. Silakan. Wanita-wanita cantik. Dan wanita-wanita perkasa karena ini angkatnya 3 langsung ya. Oh besar ya. Amazing sekali L2D event organizer. Silakan dok, langsung saja dok diberikan. Dokter, yes, tinggal pilih dok, kira-kira siapa yang dapat kecil ini? Kecil itu isinya motor Altiara. Kecil-kecil isinya kunci mobil. Gede-gede isinya? Gede-gede isinya boneka. Anything semuanya, yang penting acara ini di-create untuk happy-happy, senang-senang bersama pastinya. Betul dan sekali. Dan ini memang kalau laki emang laki yang beruntung ya. Dokter Ima boleh juga dok, kalau misalnya dokter ikut arisan pakai namanya Dokter Chakra. Keluarnya 2 kali. 2 kali Dokter Chakra. Amazing. Silakan dok, kita foto satu dulu moment ya dok. Dokter. In 3, kita 2, foto. In 3, 2, 1, say cheese. Thank you. Terima kasih dokter dan juga tamu undangan kami. Pak Lauren, terima kasih ya Pak. Diri terima kasih dokter. Tangan.
Bona Fernando. Tapi ini serius Alan. Iya, gimana? Siloam ini adalah salah satu rumah sakit nomor satu. Wow, amazing. Kalau misalnya ada apa-apa, hamil, melahirkan, punya anak, sakit pinggang, kecetit, langsung ke Siloam. Karena kenapa? Karena pelayanannya juga oke. Dokter spesialisnya juga sangat terbaik sekali. Betul di Palembang, Sumatera Selatan ini. Pokoknya tidak diragukan sekali. Kalau misalnya kemana-mana deket, nggak bikin stres rumah sakitnya. Yang pertama sakitnya adalah yang pelayanan dan temanku, misalkan kita berobat itu benar-benar pengen the real healing itu harusnya larinya kemana ya? Ke rumah sakit Siloam Sriwijaya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Ada dokter SPOG juga di sini, banyak sekali hadir. Ada dokter Moni. Yes, cibi-cibi. Harus love ya. Gitu. Harus gitu ya, harus sarangnya ya. Altiara, selanjutnya kita akan melanjutkan awarding sesi kedua. Betul sekali. Jadi kita akan ada awarding sesi kedua ini, Dokter Award 2023 di tahun 2023 ini. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke kategori ini dia. Top 3 kontributor. Baik, inilah dia top 3 kontributor kita. Dan kami mengucapkan selamat kepada Dr. Mary SPPD Sub SP Cafe. Congratulations Dr. Mary. Dr. Mary. So beautiful. Ternyata Dr. Mary di depan. Saya cari-cari mana Dr. Mary. Yes. Aduh. Silakan dong. Dan. Tapi bukan cuma Dr. Mary Bapak Ibu, karena di sini ada 3 dokter. Kira-kira siapa lagi ya yang akan mendapatkan top 3 kontributor? Dan inilah selanjutnya dia, Dr. Lim Eremius Arifin SPA. Wow, selamat dokter. Dokter Lim. Dokter Lim kok gak datang sih? Ini dokter anak saya. Iya, ini kecintaan anak saya. Amazing. Anak saya kalau misalnya demam tuh alatnya, gak bisa sembuh kalau gak dari Dokter Lim. Ah, luar biasa sekali. Dan selanjutnya untuk penerima award top 3 kontributor berikutnya adalah selamat kepada Dokter M. Airul Chakra Alipsya SPOG Sub Fair. Congratulations. Hadiah kedua. Silakan dokter. Baiklah, kami mengundang untuk menyerahkan secara langsung penghargaan Dr. Bona Fernando. Disilakan dok untuk kembali memberikan penghargaan kepada top 3 kontributor. Yes. Di sini ada Dr. Mary SPPD Subspesialis Kavi dan juga Dr. Lim Eremius Arifin SPA. Alright. Dan juga Dr. M. Airul Chakra Alibasya SPOG Subspesialis Fair. Luar biasa sekali, selamat kepada para dokter-dokter untuk achievement sebagai top 3 kontributor. Baiklah. Ada hadiah ya Pak ya, tambahan ya Pak? Oh disilakan. Yes. Baik, inilah dia penyerahan penghargaan oleh Hospital Director Siloam Sriwijaya, Dr. Bona Fernando. Kita foto dulu dong. Memangnya kalau lagi gak dinas, dokter pakai baju-baju yang keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik, kayaknya triple. Langsung sembuh total ini pasiennya ya. Baiklah, boleh berikan tepuk tangan untuk top 3 kontributor. Congratulations top 3 kontributor. Dan masih ada 2 kategori award lagi yang akan diterima Altiara. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita akan menuju ke award berikutnya. Top 3 Surgical Doctor. Siapakah dia? Baik. Selamat kepada. Wow, inilah dia Dr. Marta Henry SPU Subspesialis Fan. Silakan dok. Yes. Apakah hadir?
duduk ya, silakan dong. Aduh dokter, luar biasa sekali pastinya sudah banyak membantu. Musik. Kita akan yang kedua. Oh ini selamat dokter kepada wow. Dokter Jeffrey SPB Sub SP BDK. Baik, disilakan sekali lagi untuk Dokter Jeffrey SPB Sub Spesialis BD Konsultan. Silakan satu lagi Bapak Ibu. Uh-huh. Satu lagi kan betul ya dok ya, untuk Tri. Berikutnya, oh. Dokter Jimmy Vareta SPB. Dokter Jimmy. Aduh. Ini satu geng Altiara, satu geng. Coba ucapkan selamat. Dok, berarti ini yang operasinya paling bagus ya dok. Agak takut ya. Saya nggak mau ketemu di tempat operasi ya dok. Di sini aja ya dok. Ya, baik, disilakan ya. Dokter Bona Fernando untuk memberikan kembali hadiah penghargaan kepada top 3 surgical doctor. Kemudian pastinya kami ucapkan selamat kepada Dokter Martha Henry SPU SUBSP PUD. Juga ada Dokter Jeffrey SPB SUBSP BDK. Kemudian Dokter Jimmy Vareta SPB. Baik, inilah dia diberikan secara langsung oleh Dokter Bona Fernando, Hospital Direktur Siloam Sriwijaya. Yes. Kata Dokter Bona, pokoknya setiap tahun kita harus ada awarding. Yes. Untuk silaturahmi kita. Uh-huh. Dan juga pastinya memberikan apresiasi kepada dokter spesialis yang telah hadir dan juga memberikan kontribusi yang nyata untuk Siloam Sriwijaya. Ah, pastinya ya. Baik, selanjutnya saya gentlemen, this is the top 3 surgical doctor. Big applause around untuk kedua, ketiga dokter ya. Tepuk tangan yang sangat meriah. Baik, disilakan Dokter Bona untuk foto bersama. Kita akan foto bersama Bapak Ibu. Inilah dia, top 3 surgical doctor. Congratulations. Terima kasih dokter. Altiara, pokoknya kita lanjut. Berarti kalau misalnya mau operasi cari Dokter Jeffrey. Carinya Dokter Martha. Dokter Jimmy, yes. Kita langsung beralih lagi ke award berikutnya untuk top 3. Bersiap-siap dengan kategori top 3 non-surgical doctor. Baik, Bapak Ibu hadirin, inilah dia. Dokter Asti Predi SPPD. Disilakan Dokter Asti. Ganteng banget sih dok. Dari jauh udah ganteng banget. Ini saingannya Dokter Bona. Gantengnya. Terima kasih dokter. Lanjut kepada berikutnya. Selamat kepada. Yeay. Oh. Dokter Irwan Effendi SPA M Biomed. Wow, ini dokter anak yang paling favorit di Palembang. Disilakan Dokter Irwan Effendi SPA M Biomed. Apakah hadir? Oh gak hadir. Lanjut. Gak apa-apa, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Yang terakhir nih ya Bapak Ibu, siapa ya kira-kira ya? Siapa Bapak Ibu? Yeay. Wow, selamat inilah kepada dia. Dokter Andri SPM. Ini Dokter Andri kayaknya banyak fans Altiara. Dokter Andri, apakah Dokter Andri Opa? Opa-opa Korea? Bukan, Dokter Bona disilakan untuk memberikan penghargaan secara langsung. Ini Dokter Andri dikirain opa. Oh, sarangheo. Sarangheo, opa. Opa. Karena tadi pada saat kita panggil Dokter Andri, fans-fansnya pada bunyi ya. Wow, ya. Itu bukan fans, yes. Tapi dokter spesialis semua. Pastinya kita mengucapkan selamat kepada para penerima award, persembahan langsung. Jadi dokter pastinya persembahan dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya kepada dokter-dokter dengan dedikasi sesuai dengan kategori yang sudah diberikan. Baiklah. Dokter Bona disilakan untuk berada di tengah, Dok.
kita akan foto bersama. Baiklah, Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan. Inilah dia, top 3 non-surgical dokter. Kami ucapkan terima kasih dokter. Dokter Asti, dokter Andri, terima kasih. Dokter Bona juga terima kasih ya dok. Ih, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga Alan, kita saksikan bersama, itulah dia wording malam hari ini. Dan malam hari ini wording memang sudah habis. Yes. Sudah kita umumkan bersama. Mm-hmm. Tapi malam hari ini Bapak Ibu akan ada yang spesial sekali. Dari awal saya sudah melihat ada banyak hadiah dan juga ada guest star yang akan kita hadirkan pada malam hari ini, Altiara. Betul sekali. Dan nantinya kita akan ada grand prize, Bapak Ibu. Hmm. Jangan pulang dulu sampai dengan acara selesai karena grand prize-nya sangat-sangat istimewa sekali. Baik, apakah sudah siap ya artis kita ini? Ayo, saatnya kita mendapatkan energi yang lebih dahsyat di malam hari ini. Bapak Ibu tahu gak sih hari ini itu guest star kita siapa? Ada yang tahu gak sih? Ada yang tahu? Dokter? Siapa dok? Ada yang tahu? Alan, kalau yes. Tahun kemarin kita itu mendatangkan Semi Simorangkir. Ah, sayang sekali saya gak ikut tahun Semi lalu ya. Semi Simorangkir itu sama, 11-12 kayak dokter Cakra. Ya dok terima ya. Oh iya, ada yang mirip ya dok ya. Mm-hmm. Tapi malam hari ini beda. Yes. Cluenya, okay. Wanita, okay. Cantik. Baik, saya bayangkan. Suaranya bagus banget. Merdu. Pinter pantun lagi. Ah. Ada saya yang tahu nggak, ya, ya, dok? Ya. Siapa, dok? Raisa. Apakah sudah siap? Gimana kalau langsung kita panggilkan saja? Langsung saja, Bapak Ibu. Ini dia, Raisa. Apa ini? Mohon maaf, Altiara. Ini Raisa Barabere. Raisa, kasih pantun untuk dokter Bona. Ayo Raisa. Ya ampun. Aduh, ayo, bagaimana sih dokter? Singkat dokter Bona. Dokter Bona udah benar-benar lihat nih, pengen melihat dokter Cakra juga ini. Yang datang siapa? Coba. Yes. Mau kasih pantun? Iya, mic-nya boleh ngomong, jangan dimakan. Coba mic-nya bawa ke dukun dulu. Yes. Altiara, kita harus dapat di sini kita karena yang ini nih wanita cantik ya. Wanita cantik berbulu domba. Boleh silakan? Iya, saya adalah Raisa. Raisa apa? Raisa. Raisa Angar. Karena ini spesial di malam ini, saya diundang oleh yang paling baik hati. Siapa dia? Iya. Beribu-ribu nampan di rumah. Cakep. Hanya satu si nampan tua. Cakep. Beribu-ribu dokter di luar di sana. Ternyata dokter Bona lebih menggoda. Oh. Ini dokter Bona. Dokter Bona, tos dokter dulu aja. Dokter Bona tuh memang tos dulu aja, fans banget loh Raisa. Atau ada akan memberikan sama kamu. Oh, cium tangan. Oh, cium tangan. Dokter, atau hati-hati. Ini ada penyakit yeah. rabies. Ya, jangan loh. Hati-hati, Raisa suka memberikan hadiah berupa kecupan, dokter. Jangan terlalu akrab. Mohon ya. Mohon izin, dokter. Kalau yes. saya tidak lahir di Seksar, lahirnya kena terajang nih. Raisa, yeah. di sebelah kamu juga ada dokter Cakra. Iya, yeah, dokter kamu Cakra. Kamu ingat dulu dilahirkan,
Dokter Cakra yang membantumu. Palembang Gertapati. Cakep. Dokter Cakra tampan sekali. Iya. Mudah-mudahan banyak rezeki besok pagi kami nak ngopi. Iya. Luar biasa sekali. Hati-hati dokter, dompet segala macam disimpan ya. Iya, karena dia menderita tetanus ya dok sebentar lagi. Hari sudah malam. Hari sudah malam. Hari sudah malam. Iya. Sepertinya kita sudah tidak sabar lagi mengundang artis yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Iya. Kamu tuh jadi-jadian. Kalau aku nih Raisa, Rai Sangar. Rai Sangar. Tapi insya Allah hatinya lembut, pecah agar. Kamu lahirnya dulu di mana? Lahirnya dulu gak di dokter. Di mana? Di Lepeh, Pak. Yang penting makan tekwan dengan nasi. Cakep. Banyak kawan, kita banyak rezeki. Cakep. Walaupun beda profesi, yang penting silaturahmi. Dah. Saya selalu bunda, aduh. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Cek Bari Raisa? Iya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Rai Sangar ini, Bapak Ibu. Baik, sesungguhnya. Baik. Ini adalah jelmaan siapa sih? Ini Mas 24, ini Mas 27. Baik, ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak sabar rasanya kita langsung saja di Awarding Night Siloam Sriwijaya 2023. Hmm. Inilah dia, Raisa. Saya juga
akui semuanya telah berbeda. Telah menjalani semua serba salah. Apalagi salahku, apalagi salahku. Saya bisa berada di sini malam hari ini. Tadi udah diwakilkan mungkin sebelum saya datang ke sini karena tadi lagi ke toilet kebetulan, jadi diganjel dulu sedikit ya. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 Siloam Sriwijaya Hospital. Thank you so much for having me here tonight. Dan saya benar-benar udah lama banget gak ke Palembang, jadi senang banget karena ada acara malam hari ini. Akhirnya aku bisa ke Palembang lagi. Oke, karena ini udah malam, jadi saya gak akan kebanyakan ngomong-ngomong takutnya pada ngantuk. Lagu yang berikut ini adalah salah satu lagu yang paling spesial buat saya. Jadi kalau tahu lagunya, boleh banget nyanyi bareng-bareng. Judulnya Jatuh Hati. Thank you.
Sekali lagi, Siloam Sriwijaya Hospital, terima kasih buat Dr. Bona dan seluruh Direktur Siloam Sriwijaya yang udah mengundang saya malam hari ini. Lagu yang berikut ini, sejujurnya ini bukan salah satu hit single aku, tapi dibawain malam hari ini katanya requestnya seseorang. Aku gak tahu siapa yang request lagu ini, judul lagunya adalah Love and Let Go. Tapi sejujurnya ini benar-benar lagu favorit aku dari album baru aku sih, jadi aku senang banget di request. Lagu ini mengenai apa ya, kalau pernah dengar gak sih, if you love someone let them go. Kalau emang udah berjodoh nanti akan kembali lagi. Kurang lebih lagunya tentang itu. Jadi sesusah apapun kita megangin dia, kalau emang dia udah gak mau ada di sini lagi, pada akhir-akhirnya dia akan pergi juga. Kalau dia lepas, kita lepaskan dia secara ikhlas. Biarkan dia mencari jati dirilah. Apalah yang mau dia cari di luar sana. Percayalah kalau emang buat kamu pasti akan kembali lagi. Cie. Aku kalau ngomong kayak ngerti aja ya. Padahal cuma ngarang. Tapi buat siapapun yang request lagu ini, this one is for you. Judulnya Love and Let Go. Thank you.
Kalau lagu yang berikut ini aku yakin banget pasti pada tahu nih. Lagu ini adalah salah satu lagu cinta yang paling romantis banget yang pernah ditulis. Dan ini fun fact-nya, dulu waktu pertama kali nyanyi di atas panggung, aku nyanyi tuh di acara pernikahan saudaraku, saudara sepupu aku, waktu aku SD kelas 6. Nah, aku naik ke atas panggung dan nyanyi lagu ini. Sekarang 20 sekian tahun setelahnya, aku merekam kembali lagu ini dan membawakannya untuk para hadirin sekalian malam hari ini. Jadi kalau misalkan tahu lagunya, dan aku yakin pada tahu sih, nyanyi aja ya, gak usah malu-malu ya, gak apa-apa. Kapan lagi ya gak sih? Coba kita lihat. Tahu gak ya? Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun benih menggetarkan. Percayalah.
yang ini gak galau kok. Dirimu buatku selalu penasaran, terkadang Sriwijaya Hospital, semoga semakin sukses, semakin luas lagi amanah, dan juga yang pasti jadi pilihan. Kalau misalkan ada semua orang yang sakit di sini, datangnya ke Siloam Sriwijaya pastinya. Amin. Lagu yang berikut ini galau banget lagi. Gak apa-apa ya. Tapi ini gak semua. Sebenarnya lagu galau tuh gak bisa dipukul rata ya. Ada yang galaunya lagu ini, galaunya lagu itu tergantung pengalaman hidup masing-masing. Cuma lagu yang berikut ini akan menjadi galau banget buat Anda yang masih suka kepikiran sama mantan yang udah lepas.
aku agak bingung ya sama judul mantan terindah tuh. Kalau indah kenapa dia jadi mantan gitu loh kayak. Atau mungkin dia yang mutusin kali ya. Tapi punya atau gak punya mantan terindah. Atau mungkin kita yang merasa bahwa kita adalah seorang mantan terindah. Pasti lagu ini pernah dikaraokein deh. Sama Anda yang datang malam hari ini. Jadi malam hari ini Siloam Sriwijaya Hospital. Kita berkaraoke masal dan bergalau bersama-sama. Ini dia mantan terindah. Bagian terakhirnya sebenarnya yang paling galau. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yang telah kau buat, buat diriku thank you so much.
sing together. Seluruh hatiku.
banget. Amazing. Ya pastinya. Terima kasih Kak Yaya. Cantik banget cantik aslinya. Banget. Luar biasa sekali dan semuanya kita bergalau-galau biasanya malam hari ini ya. Tapi tetap dengan galau dengan ke saya sampai speechless loh Altiara. Kenapa sih kamu grogi Kak Yaya? Kak Yaya nih grogi nih. Bye-bye. Grogi lihat Kak Yaya. Bye-bye Raisa, bye-bye. Yes, pastinya luar biasa. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah untuk malam hari ini? Amazing. Aduh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan bagi lagi untuk 4 door prize dan juga 1 grand prize kita malam hari ini. Kita akan mulai secara cepat saja. Betul. Karena di sini ini luar biasa sekali. Semuanya speechless. Ini Raisa mirip Dokter Ima ya. Ayo aduh, kita langsung aja. Kita spin lagi Bapak Ibu, langsung bersiap-siap. Betul, siap-siap lagi. Karena ini memang tadi jangan pulang dulu loh, jangan pulang dulu. Bersiap-siap, Anda ada 4 hadiah door prize dan 1 grand prize. Kita akan ambil 4 door prize terlebih dahulu. Siap-siap kita akan putarkan. 1, 2, 3, putar. Stop. Yes. Ibu Mei Diana Lindo. Satu door prize. Oh ada ibu di sana, congratulations. Door prize kedua Altiara, langsung saja kita putarkan. 1, 2, 3, putar. Stop. Bapak Jamarudin. Yeay, Pak Jamarudin. Mana ada, Pak? Kalau tidak ada kita hanguskan. Ada dong. Lanjut. Kita lanjut. Stop. Stop. Dokter Dedi Kristianto. Dokter Dedi, silakan dong. Ada satu lagi berarti ya door prize ya, 1 grand prize. Oke, kita lanjut lagi. Start. Stop. Yes. Hadiah keempat, kita lihat siapa. 1, 2, 3, cek. Ini dia Dwi Prawitasari Rahdiyati. Selamat. Apakah ada? Udah pulang. Kita hangguskan ya. Putarkan lagi Altiara. 1, 2, 3, putar. Stop. Yes. Wow. Congratulations, selamat. Untuk Lydia Roslita. 4 hadiah door prize Altiara. Baik, door prize dulu kita berikan. Dokter Bona Fernando disilakan dok. Untuk langsung saja dok. Iya. Dokter Bona tadi kalau pas nyanyi mantan terindah kok jadi nyanyi yang paling kenceng ya. Gak bisa Altiara soalnya kayaknya Dokter Bona banyak nih mantan-mantannya. Kenapa sih ya? Yang pemenang door prize jauh-jauh banget dari MC? Congratulations, selamat untuk 4 pemenang door prize. Dan siap-siap setelah ini kita akan langsung undi untuk grand prize dok. Yes. Sebentar lagi setelah satu ini. Satu setelah ini. Ini ya, door prize. Dok, untuk memberikan hadiahnya. Door prize. Ini hadiahnya kita random yang beruntung. Yang jelas semuanya harus happy malam hari ini. Disilakan Bapak Ibu. Tadi ada dokter yang sebelah sana, Raisa nyanyi. Aduh ini anak saya ini. Aduh Raisa. Luar biasa sekali ya malam hari ini. Tahun depan kita ngundang Kak Hitna lah dok. Kok langsung request ya. Atau Sheila on 7 lah dok. Langsung rame gitu. Siap-siap nanti kita voting juga nih untuk malam hari ini. Kalau seadanya nanti award pastikan setiap dokter yang sudah berdedikasi, berkarir pastinya di Siloam Sriwijaya akan ada penghargaan-penghargaan setiap tahunnya pastinya. Betul sekali, karena ini memang kalau untuk awarding ini memang setiap tahunnya. Kalau kemarin itu saya misi Morangkir, malam hari ini Raisa. Kira-kira Pak Lauren tahun depan siapa ya kita ya? Nanti katanya. Siapa? Siapa? Oh, siapa Pak?
Ariel. Hatiku bimbang. Wow. Terima kasih. Dokter Bona, selamat dokter. Tetap berada di tempat karena kita langsung saja untuk mengundi grand prize kita. Wow, langsung saja. Baiklah, untuk grand prize kita. Putar. Siapa lihat sini? Siapa? Grand prize. Selamat kepada Vichika. Vichika mana? Pulang. Hangus. Oke, kita hanguskan. Oke, kita hanguskan ya dokter ya. Lanjut lagi, pokoknya yang ada-ada aja deh. Ya dok ya. Yes, lanjut. Adia. Bagaimana ini? Gimana amazing. Ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tidak sah. Kata dokter. Sah. Boleh kita setuju ya, sah ya? Karena ini kan Altiara. Altiara. Tapi ini kan fair. Dokter gimana dok? Yes. Putar lagi. Oh putar lagi. Kalau nggak mau untuk MC nggak apa-apa dok. Jangan, putar lagi. Oke, kita putar lagi. Dokter bohong. Siapa itu? Hup. Betek it. Kita Maria Goretti. Yeay, selamat. Mbak Gita. Ini memang Altiara. Oh tidak sah juga ya? Altiara, ini sebenarnya sangat fair sekali. Tapi karena dokter Bona untuk minta putar lagi, kita putarkan lagi langsung dapat untuk grand prize ya. Yes, amazing sekali ya. Kenapa Mbak Gita ini panitia ya? Panitia ya dok ya? Enggak. Panitia? Tidak. Panitia? Apakah sah? Sah. Tidak sah? Kata dokter sah-sah, apa-apa? Sabar dok, kan besok. Congratulations. Selamat. Apa-apa? Yes, dokter Bona dapat diserahin sama dokter ya satunya ya. Baik, inilah dia pemenang grand prize kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh dokter spesialis yang telah hadir tamu undangan. Kami ucapkan terima kasih telah hadir di Wording Night Siloam Sriwijaya 2023. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk semua vendor, para tamu undangan. Spesial kami ucapkan terima kasih kepada L2D Organizer. Luar biasa sekali dan juga tim. Baik, saya Altiara Putri pamit undur diri. Saya Alan Budiman. Selamat malam. Sampai jumpa. Yeah.